Ya, di misalnya di tempat saya tinggal sendiri di Bandung khususnya, karena selama penggusuran misalnya masih ada titik-titik konflik, masih ada gitu, dan apa ya, masih banyak yang kemarin udah ada beberapa di petain anak-anak yang bakal tergusur gitu. Di Bandung sendiri sekarang udah ada 2 titik, misalnya di Dago Elos yang lagi panas sama Anyer, yaitu akhirnya apa ya, memang sangat perlu juga gitu apa, organize teman-teman gitu di dimanapun, akhirnya bisa ngebawa teman-teman yang lain untuk bikin apa aja di ruang konflik tersebut, aktivasi ruang, mau acara pameran seni, musik, dan apa, diskusi apa gitu. Ya, intinya biar terus ngeberi semangat juga ke warganya gitu, apa, banyak, karena ketika ada orang yang dari luar datang itu, si warganya tuh apa ya, seneng juga gitu, semangat juga. Wah, yang dari luar banyak solidaritas dari mana-mana mungkin ya. Kayak yang misalnya ini Taman Sari kemarin gitu, di anak-anak coba buat ya pameran dengan musik gitu di tengah titik apa ya, konflik ya, jadi ruang pameran, di jadi ya, mural, di gambar, ada yang nyimpan karya foto apapun itu. Ya, akhirnya jadi masif juga si isunya keangkat gitu misalnya. Ya, jadi ya apa ya, mengabarkan kepada yang lain.